dan seluruh dunia berubah daripada kebiasaan. Ini juga termasuklah sistem pendidikan kita yang terpaksa beralih semuanya ke atas talian. Oleh itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke siaran langsung debat siswa Bitara, anjuran pertama kali daripada Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM dengan kerjasama Kelab Debat dan Bahasa, Kelab Debat Bahasa Melayu KDBM UIA dan IIUM World Oratory and Debate Center IWON. Jadi buat pertama kalinya kita akan mempersiarkan kepada dan mempertontonkan kepada semua hadirin tentang bagaimana untuk kita melaksanakan kelas secara online ataupun secara atas talian yang kini saya pasti menjadi masalah ataupun menjadi kerunsingan walau termasuk para pelajar dan juga para pensyarah kita lah ataupun pendidik kita kerana ada pelbagai kekangan dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita bawakan khas debat kepada anda semua dan ini adalah para pendebat kita daripada UIAM, semuanya hebat-hebat belaka dan kita akan membincangkan tentang topik pembelajaran atas talian mesti menjadi norma baharu. Itu adalah usul perdebatan pada hari ini. Baiklah, jadi sebelum kita mulakan perdebatan kita pada hari ini, kalau seperti biasa, kalau final kita akan, apa orang kata, atas pentas ada tiga-tiga kan. Jadi hari ini kita akan buat sedikit kelainan kerana ini pertama kali kita anjurkan dan juga kita akan menggunakan format custom. Baiklah, di sini saya memperkenalkan diri, saya Cik Aidil Irfan, merupakan aktivis PKPIM dan juga speaker Dewan debat siswa Bitara pada hari ini. Dan baiklah, kita saya keseoranganlah pada hari ini, saya tak ada penjaga masa seperti kalau kita tengok panel debat ada dua orang di atas pentas, so saya seorang saja. Dan bersama-sama saya, kita ada dua tim daripada pendebat UIAM. So kita akan memperkenalkan dulu pihak pencadang bagi debat pada hari ini. Saya mempersilakan untuk speaker pertama ataupun pendebat pertama daripada pencadang yang kita panggil, kita gelarkan sebagai Perdana Menteri ataupun short form DPM. Saya memperkenalkan Muhammad Ilham Hafiz Azmi. Boleh test mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya perlu ingatkan kepada anda semua, jangan kita jadikan penyakit ini alasan untuk kita tidak dapatkan pendidikan. Terima kasih. Terima kasih saudara Ilham. Wow. Opening yang begitu agak dahsyat. Okay. Kita akan teruskan pula dengan timbalan Perdana Menteri daripada pihak pencadang. Saya mempersilakan memperkenalkan Abdullah Afiq Syafi'i. Boleh test mic. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang untuk semua yang menonton. Terima kasih. Okay, terima kasih saudara Afiq. Seterusnya saya memperkenalkan barisan pembangkang perdebatan pada hari ini dan juga merupakan pelajar UIAM dan juga merupakan pendebat UIA semestinya. Jadi saya mempersilakan untuk pendebat pertama pembangkang saudara Wafi Anwar. Boleh perkenalkan diri anda sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih saudara Wafi. Okay, saudara Wafi juga merupakan pendebat dan pelajar undang-undang, ya, semua kawan-kawan saya sebenarnya ni. Dan juga untuk pendebat kedua pembangkang, saya mempersilakan saudara Abuza Muhammad Anwar. Dipersilakan untuk test mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya nak ingatkan kepada anda semua, pendidikan ini kita tak boleh eksklusifkan kepada setengah manusia. Dan pendidikan ini, ia adalah hak semua manusia. Ini sedikit peringatan di awal perdebatan. Terima kasih saudara Abuza, peringatan di awal perdebatan tadi. Baiklah, mungkin akan nampak menarik perdebatan kita pada hari ini.
Jadi sebelum kita mulakan debat, okey, saya ada beberapa seperti kelazimannya lah, kita akan menceritakan tentang peraturan ataupun syarat-syarat perdebatan. Jadi untuk debat siswa Bintara kali ini, kita menggunakan format custom, iaitu hybrid antara format ala Parlimen Malaysia yang 3 orang lawan 3 orang dan juga format British Parliamentary BP, 4 tim, 2 lawan 2, 2 lawan 2. Jadi untuk pertandingan kali ini, bukan pertandingan, maaf, untuk persembahan debat pada hari ini, kita akan terdiri daripada 2 kumpulan, 2 orang pembangkang dan 2 orang pencadang, dan mereka akan membentangkan hujah masing-masing. Jadi tempoh masa untuk pembentangan hujah untuk debat kali ini, kita akan berikan masa untuk setiap seorang pendebat sebanyak 8 minit untuk berhujah. Dan selesai berhujah, di akhir perdebatan kita ada penggulungan. Penggulungan ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan adalah merupakan wrap up ataupun conclusion daripada perdebatan. Jadi di akhir perdebatan akan kita adakan penggulungan ini, bermula daripada pihak pembangkang dulu dan baru pihak kerajaan. Dan untuk penggulungan, seorang sahaja kita jemput daripada setiap pasukan, dan masa untuk penggulungan adalah sebanyak 4 minit. Dan seterusnya, seperti kebiasaan, kalau debat ni kita akan ada bunyi loceng. Okey, jadi loceng dia akan berbunyi macam ni. Bila berdebat langsung, sesi penghujahan selama 8 minit, okey, bila speaker start dia bangun, okey, dah cakap seminit, akan dibunyikan loceng sebanyak sekali. Saya test dulu eh, dengar tak? Okey, dengar? Okey, terus. Okey. Dan satu minit itu menandakan maksudnya sudah satu minit lah berlalu. Dan kemudian pada minit ke-7, kita akan membunyikan loceng sekali lagi. Okey, menandakan minit yang ke-7, berbaki seminit sahaja lagi untuk menghabiskan perdebatan. Dan pada minit terakhir, iaitu minit yang ke-8, loceng akan dibunyikan sebanyak 2 kali, menandakan debat sudah berakhir. Dan dalam debat kali ini, kita membenarkan untuk sesi POI ataupun bertanya soalan. Jadi soalan hanya boleh ditanya oleh pihak lawan selepas loceng pertama dibunyikan tadi, sehingga minit yang ke-7 untuk sesi penghujahan sahaja. Dan untuk penggulungan, kita tiada celahan lah ataupun sesi POI. Dan untuk masa penggulungan, minit pertama akan dibunyikan selepas pendebat memulakan penggulungan. Kita test lagi sekali, itu minit loceng seminit. Dan seterusnya, pada minit yang ke-3, loceng akan dibunyikan sekali lagi. Dan minit yang terakhir, di minit yang ke-4 untuk sesi penggulungan, loceng akan dibunyikan sebanyak 2 kali. Okey, saya harap clear lah peraturannya. Dan juga seperti kelaziman, kita tidak akan membenarkan para pendebat untuk menyentuh sensitiviti kaum, agama dan sebagainya. Dan untuk debat kali ini, memandangkan ini debat online, so kita mungkin akan menghadapi pelbagai halangan, contohnya daripada segi internet, connectivity. Jadi kalau andai kata masa pendebat tengah bercakap, lepas tu tiba-tiba lag ataupun bunyi transformer kan, okay, jadi kita akan berhentikan masa dan kita akan bagi correction elok sikit, baru kita akan sambungkan. Dan untuk khas untuk debat kali ini, memandangkan ia bukannya pertandingan, jadi kita akan adakan sesi pengundian. Ini khasnya, kita akan adakan sesi undi, dan undi tu boleh dapatkan di link channel di FB Live PKPRM. So jadi undi tu akan bermula daripada sekarang sehingga habisnya penggulungan. Dan keputusan undi tu nanti kita akan update di FB Live PKPRM selepas saja debat ini berakhir. Jadi tanpa membuang masa, semua dah bersedia eh? Angguk sikit. Okey. Dah. Alright, bagus. Ini rakan-rakan saya. Jadi kita akan mulakan gelanggang perdebatan kita
dengan usul pembelajaran atas talian mesti menjadi norma baru. Dipersilakan Perdana Menteri Muhammad Ilham Afif untuk membentangkan hujah. Dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua sedia maklum akan penularan wabak COVID-19 yang bukan sahaja meragut nyawa, malah meragut kehidupan bermasyarakat yang selama ini kita jalani. Situasi pandemik ini masih belum punya titik-titik noktahnya. Ada yang menjangkakan ia akan berlangsung selama berbulan. Ada juga yang kata akan berlangsung selama bertahun. Malah, pengarah kecemasan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, Michael Ryan, memberikan amaran bahawa virus COVID-19 ini tidak akan hilang buat selama-lamanya. Tanpa kita sedari, pandemik dan wabak ini telah memberi kesan kepada pelbagai aspek kehidupan, termasuklah aspek pendidikan. Maka dalam keadaan ini, kami di meja pencadang percaya bahawa pembelajaran atas talian mesti menjadi norma baru. Sebelum saya membuka gelanggang perdebatan, ada beberapa perkara yang perlu saya fahamkan seisi dewan. Apa yang kami maksudkan dengan pembelajaran atas talian? Kita ingin berbicara tentang sistem pendidikan secara umumnya. Kami tidak akan nafikan bahawa akan ada sesetengah kursus pendidikan seperti kursus teknik dan vocational yang memang memerlukan pengalaman hands-on. Namun, apabila kita berbicara tentang pembelajaran, kita akan berbicara tentang keseluruhan sistem pendidikan kita daripada sekolah rendah sampailah ke peringkat tertiary. Jadi, dalam debat ni, pembelajaran atas talian di meja pencadang dan perlu dipersetujui adalah sebarang bentuk proses pembelajaran yang menggunakan internet dan bersifat maya. Contohnya, video conference yang macam kita tengah jalankan sekarang, WhatsApp, tontonan video kuliah serta bahan tambahan daripada YouTube dan juga pemberian kerja kursus dan markahan secara atas talian. Dan status quo ataupun keadaan semasa pembelajaran atas talian dalam negara kita, ia masih lagi belum dijalankan secara holistik dan bergantung kepada iltizam dan inisiatif institusi pendidikan secara kendiri tanpa sebarang garis panduan yang jelas. Contohnya, sudah ada sekolah-sekolah yang mula memberikan latihan melalui grup WhatsApp kelas dan juga ada pensyarah-pensyarah yang merekod video kuliah mereka dan memuat naik ke internet untuk ditontoni para pelajar. Malah, ada juga universiti yang telah pun menawarkan pelajar mereka untuk menangguhkan pengajian sehingga tamat wabak COVID-19 ni. Jadi ini adalah sebersedikit latar belakang tentang pembelajaran atas talian yang kita akan bincangkan. Jadi norma baru pula, norma baru ni kita merujuk kepada perubahan gaya hidup masyarakat pasca pandemik COVID-19 ini. Kalau kita ikut norma lama, cara kita bersosial adalah kita akan keluar, kita akan lepak dekat mamak dengan kawan-kawan. Dan dalam norma lama juga, cara kita belajar adalah kita belajar secara berhadapan ataupun face to face dengan cara kita pergi ke kelas dan sebagainya. Maksudnya, dalam norma lama, proses pendidikan formal berlaku secara berhadapan. Tapi, dalam norma baru yang disarankan oleh WHO bagi memerangi wabak COVID-19 ini, mereka menyarankan kita untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah, mengamalkan penjarakan sosial dan juga lain-lain langkah-langkah pencegahan yang sudah pun kita yang sedang kita amalkan. Sekurang-kurangnya sehingga kita menemui jadi dalam konteks perdebatan, kami percaya bahawa pembelajaran atas talian ini mesti menjadi norma baru. Meskipun kita sudah berjaya mengalahkan penyakit tersebut, apatah lagi jika kita belum lagi menang perang melawan COVID-19 ini. Dan norma baru dalam konteks sistem pendidikan adalah adaptasi sistem pendidikan yang baru untuk membolehkan ataupun memudahkan lagi sistem ataupun pembelajaran atas talian. Maka debat ini akan kita nilai dalam adanya pandemik yang menghalang pertemuan fizikal dan menyuruh kita untuk menjarakkan antara satu sama lain, adakah kita akan mengambil satu langkah drastik bagi memastikan proses pendidikan kita terus berjalan ataupun adakah kita akan terus kekal di takut yang lama tanpa berbuat apa-apa. Di meja kerajaan kami percaya, demi pendidikan kita perlukan satu langkah yang drastik. Maka pembawaan pihak pencadang cukup mudah. Kami bagitahu kepada anda semua bahawa pembelajaran atas talian mesti menjadi norma baru melihat kepada kelebihan yang bakal diperolehi
sekiranya pembelajaran atas talian ini menjadi norma baharu. Kami ada empat justifikasi yang akan kami hujahkan. Pertama, ia memenuhi tuntutan situasi semasa. Kedua, ia lebih kalis masa hadapan. Ketiga, ia menggalakkan penambahbaikan infrastruktur agar tidak ada masyarakat yang tertinggal seperti pesan Dato' Abu Zah. Dan yang keempat, kita akan memperkasa institusi kekeluargaan dalam pendidikan. Jadi, di meja perwakilan kerajaan, kami percaya bahawa pembelajaran atas talian ini mesti menjadi norma baru. Itu sedikit sebanyak latar belakang tentang tajuk atau usul yang kita akan debatkan. Sebelum saya nak berhujah, ada tak izin laluan daripada Umar Kang? Hai Muhammad. Okay. Okay. Bagaimana anda nak pastikan dalam keadaan kita ada daerah-daerah yang tidak ada ketercapaian akses kepada internet boleh menikmati sistem yang anda tengah cakap? Baik, itu anda nilai daripada status quo semasa. Tapi percayalah, kalau kita jadikan pembelajaran atas talian ini sebagai norma baru, nak tak nak, kerajaan akan berasa terpanggil untuk menambah baik infrastruktur komunikasi dalam negara kita supaya isu-isu kelemahan capaian ini tidak lagi berlaku. Sebab itu kita kena jadikan ini sebagai norma baru. Jadi, hujah pertama ataupun sebab pertama mengapa pembelajaran atas talian mesti menjadi norma baru adalah kerana ia memenuhi tuntutan situasi semasa. Apa tuntutan situasi semasa? Kita semua sedia maklum bahawa wabak COVID-19 ini memang berbahaya dengan mempunyai kadar keboleh jangkitan yang tinggi. Malah, dalam statistik yang dikeluarkan oleh WHO, setakat hari ini, sejumlah 4.48 juta kes COVID-19 dilaporkan di seluruh dunia dengan 304,000 kematian. Di Malaysia sahaja, kita ada sejumlah kes positif sebanyak 6,855 kes dengan 1,304 kes aktif. Maksudnya, keboleh jangkitan penyakit COVID-19 yang tinggi ini membuatkan kita terpaksa untuk menghentikan proses pendidikan. Contohnya, sejak mulanya Perintah Kawalan Pergerakan, semua institusi pendidikan diarahkan tutup. Masuklah saya pun balik rumah sekali. Dan perkara ini juga dilakukan oleh negara-negara lain. Apa kesannya? UNESCO melaporkan dalam laporan yang bertajuk COVID-19 Educational Disruption and Responses. Seramai 101.2 bilion pelajar daripada 158 buah negara terjejas akibat penutupan institusi pendidikan. Dan kesan ini adalah paling ketara dalam kalangan pelajar sekolah. Contohnya, dalam kajian literacy loss in kindergarten children during COVID-19 school closures oleh Georgia Institute of Technology, kanak-kanak yang bersekolah kehilangan sebanyak 67% kemahiran literasi mereka semasa penutupan sekolah akibat COVID-19. Maksudnya, kalau kita tak berbuat apa-apa dan kita biarkan sekolah tutup tanpa kita ada sebarang alternatif untuk meneruskan pendidikan, kita akan kehilangan permata masa hadapan negara. Sebab itu, nak tak nak kita mesti menjadikan pembelajaran atas talian ini sebagai norma baru. Kalau tidak, saya cabar pembangkang untuk tunjukkan apakah alternatif yang lebih baik kalau bukan dengan menjadikan pembelajaran atas talian ini sebagai norma baru. Itu adalah hujah pertama. Hujah kedua, lebih kalis masa hadapan. Lebih kalis masa hadapan ini, kita semua tahu bahawa dengan peredaran zaman, sistem pendidikan, sistem pekerjaan akan berubah. Contohnya, kalau dahulu kita tidak menekankan kemahiran IT, tapi sekarang kita memerlukan pekerja dan tenaga kerja yang celik IT. Jadi, dengan kita mendedahkan mereka kepada pembelajaran atas talian daripada awal lagi, kita dapat melahirkan satu generasi yang bukan sahaja pandai dalam bidang mereka, namun juga pandai dalam menggunakan teknologi maklumat supaya pada masa akan datang mereka akan menjadi graduan yang lebih kalis masa hadapanlah. Jadi itu adalah dua justifikasi awal mengapa kami katakan bahawa pembelajaran atas talian ini mesti menjadi norma baru. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih pendebat pertama kita, saudara Muhammad Ilham Hafiz, atas pembentangan penghujahan pembukaan daripada pihak pencadang. Pembukaan yang amat baik. Jadi, sedikit kita berkenalan dengan saudara Ilham Hafiz. Saudara Ilham Hafiz merupakan pelajar tahun pertama jurusan undang-undang di Ahmad Ibrahim Kuliah of Law, UIA, dan juga pernah menjadi Johan dalam pertandingan debat Jaliti Raja 2019 dan
hebat alam sekitar Johan pada tahun 2019. Orang yang amat hebat juga eh. Kalau tengok saudara Muhammad Ilham Hafiz ni memang terkenal lah dalam dunia perdebatan masa universiti. Agak famous juga. Jadi, kita akan teruskan pula dengan tunggujan daripada pihak pembangkang. Maka dengan itu, saya dengan berbesar hati menjemput Ketua Pembangkang saudara Wafi Anwar untuk membangkang dan membentangkan ujar beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum. Boleh dengar? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai pembangkang, saya masih lagi membangkang usul perdebatan pembelajaran atas talian tidak mesti menjadi norma baru. Sebelum kita mulakan hujah yang akan pembangkang bawakan, saya suka untuk menilai terlebih dahulu konsep yang dibawakan oleh pihak kerajaan. Pertama, Ilham kata pada hari ini, COVID-19 ini seolah-olah tidak akan hilang. Maksudnya kita akan duduk sama dengan COVID-19, sebab itu kita perlu menjadikan pembelajaran atas talian sebagai norma yang baru. Pertama, kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan konteks COVID-19 tidak akan hilang ini. Mungkin betul, masalah atau penyakit ini tidak akan hilang. Tetapi, selepas kita menjumpa vaksin, kita boleh hidup bersama-sama dengan COVID-19 ini sebenarnya. Jadi maksudnya pembelajaran atas talian ini tidak perlu pun dijadikan sebagai norma yang baru. Contoh, kalau dahulu kita ada wabak Black Death yang pernah membunuh ribuan nyawa manusia, selepas kita menjumpa vaksin, tidak bermakna Black Death itu tidak ada. Di Amerika Syarikat, pernah sahaja tahun lepas ada 2 kes berkaitan dengan Black Death. Tetapi disebabkan kita telah menjumpa vaksin, kita masih lagi boleh menjalankan aktiviti seharian seperti biasa. Sebab itu, sekalipun kes yang mereka bawakan seolah-olah wabak ini tidak akan hilang buat selamanya, tidak bermakna kita perlu menjadikan pembelajaran atas talian sebagai norma yang baru. Pertama. Kedua, pihak pembangkang pada hari ini ada masalah dengan pembawaan anda sebab saya rasa pembawaan kerajaan tidak lengkap. Sebagai kerajaan yang baik, mereka bersetuju ada kes, ada subjek-subjek ataupun bidang-bidang tertentu. Contohnya seperti bidang teknik, vocational dan sebagainya. Bukan sahaja bidang. Contoh seperti kalau kita nak intern, kita nak melakukan peperiksaan. Adakah situasi menggunakan pembelajaran atas talian ini lebih baik berbanding dengan kita menggunakan cara konvensional? Bagaimana kita nak memastikan ketulusan dalam peperiksaan, dalam intern? Sebab anda pun bersetuju. Bila kita berbincang tentang pembelajaran atas talian, merangkumi semua aspek. Maksudnya, semua aspek ini perlu diperjelaskan oleh pihak kerajaan. Dan sampai sekarang, sebagai pembangkang, saya rasakan pertikaian tentang teknik vocational ini tidak pernah dijawab oleh pihak kerajaan. Kedua. Ketiga, konsep norma baru. Di pihak kerajaan, mereka menyatakan norma baru ini merupakan perubahan gaya hidup daripada norma lama kepada norma baru. Tapi kalau kita nilai kembali hujah-hujah yang dibawakan oleh pihak kerajaan, contoh, hujah pertama, memenuhi tuntutan semasa. Hujah kedua, lebih sekali semasa hadapan. Dan mereka membawakan berkaitan dengan pembelajaran atas talian ini sesuai dijadikan sebagai alternatif. Persoalan yang perlu dijawab oleh pihak kerajaan, kalau kita jadikan pembelajaran atas talian ini sebagai alternatif, iaitu penggunaan pada waktu-waktu tertentu sahaja, contohnya seperti pandemik COVID-19, adakah ini bermaksud kita nak jadikan ianya sebagai norma baru? Sebab selepas habis saja COVID-19, kita akan beralih kepada pembelajaran konvensional yang kita lebih selesa untuk belajar, yang lebih baik kepada masyarakat. Maksudnya, ini bukanlah norma baru. Sekadar alternatif tidak bermakna ianya menjadi norma baru. Dan pertikaian terakhir, pertikaian keempat yang tidak dijawab oleh pihak kerajaan sekarang berkaitan dengan status quo semasa. Abu Zah dah tanya izin laluan sebentar tadi. Adakah keadaan semasa ini membenarkan kita untuk menjalankan pembelajaran atas talian? Yang dijawab oleh pihak kerajaan, memang status quo semasa bermasalah tetapi kerajaan akan melaksanakan penambahbaikan. Yang berhormat, kalau anda tengok sekarang pun, kerajaan dah memberikan internet 1 gig percuma setiap hari kepada masyarakat. Tetapi masih lagi wujud masalah internet. Maksudnya hari ini, walaupun kita telah melakukan banyak penambahbaikan, tetapi disebabkan situasi, suasana, persekitaran pembelajaran atas talian yang masih lagi tidak kondusif, akhirnya kami pihak pembangkang merasakan pembelajaran ini tidak perlu kita jadikan sebagai norma baru. Malah kita perlu kekal dengan cara konvensional. Kalau ianya menjadi sebagai alternatif ketika wabak COVID-19, maksudnya ia bukanlah norma baru, ianya sebagai alternatif semata-mata, Tuan Yang Dipertua. Maka di pihak pembangkang,
kami membangkang usul berdasarkan pembelajaran tidak mesti menjadi norma baru. Pada pendirian, kelemahan-kelemahan pembelajaran atas talian yang tidak mesti menjadi norma baru. Ujah pertama yang akan dibawakan oleh pihak pembangkang. Pertama, pendidikan akan menjadi eksklusif. Berdasarkan perkara 12 Perlembagaan Persatuan dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Setempat yang menyatakan tentang hak untuk mendapatkan pendidikan kepada semua. Berdasarkan dua autoriti ini, saya percaya pendidikan yang baik adalah pendidikan yang boleh diakses oleh semua masyarakat tanpa mengira status masyarakat itu sendiri. Jadi saya akan tunjukkan kepada anda apakah masalah penggunaan pembelajaran atas talian dalam status quo semasa yang ada di Malaysia. Menurut laporan Mobile Experience During the COVID-19 Pandemic, 4G Download Speed yang dikeluarkan oleh OpenSignal menunjukkan pengurangan kelajuan muat turun 4G secara purata daripada 12.4 MB sesaat kepada 7.8 MB sesaat ketika PKP dilaksanakan disebabkan oleh kesesakan jaluran internet yang telah pun diwujudkan hasil daripada PKP yang kita laksanakan ini, Tuan Yang Dipertua, dan dinyatakan disebabkan masalah kesesakan jaluran internet ini di Selangor sahaja, kira-kira 30% penduduk di Selangor masih lagi mempunyai masalah untuk menikmati kualiti internet yang baik, iaitu antara 7 hingga 10 MB per saat, Tuan Yang Dipertua. Dan perkara ini, kita perlu bandingkan dengan negara seperti negara Thailand. Saya tunjukkan kepada anda, kelajuan di selatan Thailand saja, purata kelajuan muat turun 4G mereka kadar 9.3 MB per saat, lebih laju daripada kadar yang ada di Selangor sendiri. Sedangkan selatan ini lebih terkenal dengan kawasan-kawasan pedalaman, tetapi di Selangor terkenal dengan kawasan-kawasan bandar. Tetapi internet di kawasan pedalaman di Thailand lebih laju berbanding dengan kawasan yang ada dalam negara kita, terutama di Selangor, Tuan Yang Dipertua. Dan perkara ini telah pun dibuktikan dengan polling ataupun undian yang dilaksanakan oleh Astro Awani di media sosial yang jumlahnya seramai lebih kurang 80,000 pengundi. 81% menyatakan bahawasanya mereka tidak menyokong pembelajaran atas talian disebabkan oleh masalah-masalah tertentu seperti masalah kualiti internet, masalah kekurangan gadget dan sebagainya, Tuan Yang Dipertua. Maka rangkuman dalam hujah pertama ini, saya telah tunjukkan kepada anda, disebabkan ada kekangan-kekangan yang kita masih lagi tidak dapat untuk atasi, saya boleh katakan pembelajaran atas talian ini tidak perlu untuk dijadikan sebagai norma yang baru. Hujah pertama. Hujah kedua, kualiti pendidikan yang terjejas. Hujah ini saya akan tunjukkan kepada anda, suasana persekitaran pembelajaran atas talian ini tidak lebih baik berbanding dengan pembelajaran secara konvensional. Contohnya, kalau kita tengok di media sosial sekarang, banyak isu-isu yang menyatakan bahawasanya pelajar tidak belajar ketika guru pengajar, pelajar tutup kamera, pelajar tidur berbaring dan tidak belajar dengan betul-betul, Tuan Dipertua. Dan perkara ini berdasarkan kenyataan daripada Profesor Madya Dr. Zuraidah Abdullah daripada Fakulti Pendidikan Universiti Malaya menyatakan pembelajaran atas talian ini boleh membuka ruang kepada pelajar untuk tidak fokus di dalam kelas, Tuan Dipertua. Bukan itu saja, saya tunjukkan. Berdasarkan kajian The Massachusetts Institute of Technology, pembelajaran atas talian akan mengganggu perkembangan IQ kanak-kanak atau lebih dikenali sebagai emotional intelligence. Kita faham, untuk perkembangan kanak-kanak, kita kena bangunkan IQ, kita perlu untuk membangunkan IQ. Tetapi pembelajaran atas talian ini akan menggugat IQ kanak-kanak atau lebih dikenali sebagai sentuhan emosi, Tuan Yang Dipertua. Dan mereka telah pun membuat kajian kes kepada 50 pelajar yang lemah dalam subjek algebra di kawasan Chicago. Pelajar ini dibahagikan kepada dua dan kajian kes menunjukkan pelajar yang belajar dengan online learning, markah mereka lebih kurang berbanding dengan pelajar yang menggunakan pembelajaran secara konvensional. Maka mereka membuat satu kesimpulan mudah. Sebenarnya, pembelajaran atas talian ini tidak kondusif untuk mengajar pelajar yang lemah dalam subjek-subjek tertentu. Sebab mereka percaya pelajar lemah ini kita perlu mengajar dengan mendapatkan sentuhan emosi ataupun mengutamakan IQ, barulah kita dapat untuk meningkatkan IQ mereka, Tuan Yang Dipertua. Dan untuk mencapai tahap IQ yang baik, kita perlu menggunakan secara konvensional yang menggunakan cara realiti ataupun tidak menggunakan cara yang maya. Sebab itulah di pihak pembangkang kami percaya pembelajaran atas talian ini ada masalah-masalah tertentu, ianya tidak kondusif untuk pembelajaran. Kalau ianya digunakan sebagai alternatif, tidak ada masalah. Tetapi untuk kita jadikan ianya sebagai norma baru, saya rasakan ini bukanlah satu kemestian dan satu keperluan yang mendesak. Sebagai pembangkang, mohon membangkang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam saudara Wafi Anwar. Terima kasih atas pembentangan penghujahan daripada pihak wakil pembangkang saudara Wafi Anwar. Jadi sedikit biodata mengenai saudara Wafi Anwar. Saudara Wafi Anwar juga merupakan pelajar jurusan undang-undang di Ahmad Ibrahim Kuliah of Law UIA dan baru tahun pertama, dan juga merupakan Johan dapat Piali Raja tahun 2019 dan juga Johan dapat Alam Sekitar 2019. Juga orang yang hebat juga. Kita kagum dengan mereka ini semua. Jadi kepada anda yang baru sahaja menonton FB Live pada hari ini, kita sedang menganjurkan pertunjukan ataupun show, ataupun lebih tepatnya mock lah, debat siswa Bintara yang membawa usul pembelajaran atas talian mesti menjadi norma baharu. Pada kita membawa perdebatan untuk melihat bagaimana keadaan yang sedang melanda mahasiswa kita. Jadi kepada para penonton juga, jangan lupa di akhir perdebatan ini kita akan tunjukkan keputusan berdasarkan pengundian. Jadi anda semua boleh mengundi di link yang disediakan di channel Live PKPM untuk mengundi, dan pengundian akan ditutup pada akhir sahaja tentang pergulungan daripada kedua-dua belah pihak, dan kita akan upload keputusan mengenai pengundian pembelajaran atas talian perlu menjadi rumah baru di FB dan PKPM. Jadi baiklah, kita sudah habis Ketua Pembangkang membentangkan pembujahan. Ayuh kita beralih pula ke perwakilan pencadang. Saya mempersilakan saudara Abdullah Afiq, Timbalan Perdana Menteri, untuk membentangkan hujah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Speaker Dewan, Barisan Pencadang Pembangkang serta para penonton yang sedang menonton di rumah. Assalamualaikum dan salam perdebatan saya ucapkan buat anda semua dan selamat petang. Baik, usul perdebatan, pembelajaran atas talian mesti menjadi norma baru. Sebelum saya meneruskan perjuangan meja perwakilan pencadang, ada beberapa perkara yang perlu untuk saya bangkitkan dan tegakkan semula di dalam meja perdebatan hari ini. Pertama, mengapa usul cadangan hari ini dicadangkan? Kami faham apabila pandemik COVID-19 ini merebak di seluruh dunia serta di Malaysia, kita menilai sama ada keadaan semasa hari ini mendesak kita untuk merubah ke arah norma baru. Sebab itu hujah pertama, kami tunjukkan perkara inilah yang akan penuhi tuntutan situasi semasa. Hujah kedua pula, kami tunjukkan kepada anda bagaimana perkara ini adalah kaedah yang lebih kali semasa hadapan, sebab kita tahu satu dunia ketika ini sedang beralih kepada ke arah inovasi serta teknologi. Maksudnya ini juga adalah kebaikan untuk kita, dan pembelajaran atas talian mesti menjadi norma baru. Sebelum saya terus kepada hujah, saya suka untuk menjawab beberapa pertikaian yang dilontarkan oleh sahabat Ketua Pembangkang. Pertama, mereka mempertikaikan bahawa sebenarnya apakah jawapan kepada intern, peperiksaan serta vocational tadi dengan hadap. Sebenarnya, perkara ini bukanlah masalah. Kalau kita sudah lihat banyak universiti yang sudah melaksanakan peperiksaan di atas talian. Contohnya seperti UNITEN serta Universiti Teknologi Petronas. Maksudnya, perkara ini bukanlah satu perkara yang masalah. Malah, kita juga mempunyai online assessment ketika ini untuk kita menilai seseorang pelajar. Maksudnya, perkara ini tidaklah bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata mereka hari ini, mereka masih menyoalkan berkenaan dengan status quo semasa. Contohnya, kerajaan sudah memberikan satu gig percuma setiap hari juga, dan ada juga masalah. Betul, saya boleh menjawab perkara ini dengan dua perkara. Pertama, usaha daripada kerajaan. Kerajaan sudah melaksanakan pelbagai usaha untuk meningkatkan akses internet kepada rakyat Malaysia, bukan sahaja di bandar, malah luar bandar ketika ini. Itu pertama. Kedua, kalaulah anda lihat ketika ini, banyak universiti yang sudah menawarkan kepada pelajar-pelajar mereka untuk boleh berada di kampus semasa pembelajaran itu berlangsung. Contohnya, kalau anda memang merasakan
bahawa anda tidak mempunyai akses internet yang baik semasa berada di rumah, anda bolehlah pergi kepada kampus untuk mendapatkan akses internet di sana, contohnya yang telah pun dilaksanakan oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Maksudnya perkara ini juga boleh diatasi dengan dua kaedah yang saya telah tunjukkan kepada anda semua. Betul, hari ini kalau anda lihat kembali, pembangkang sebenarnya masih tidak jelas apakah pembawaan mereka. Adakah mereka mahukan pembelajaran atas talian ini ataupun tidak? Kalau mereka tidak mahukan, bagaimanakah kita ingin meneruskan pembelajaran kita ketika ini? Sebab itu, saya masih tidak faham dengan mereka. Hujah pertama mereka lagilah bermasalah. Kata mereka hari ini, hujah pertama berkisarkan tentang hak untuk mendapatkan pendidikan, tetapi ada kesesakan jalur internet, contohnya di Selangor, juga sesak semasa COVID-19 ini. Pertama, saya merasakan bahawa adakah sebenarnya wujudnya hak yang tidak diperoleh oleh pelajar? Sebenarnya tidak. Yang kedua, tahukah anda, menurut daripada Jabatan Perangkatan Malaysia, internet access rate di Malaysia telah pun meningkat daripada tahun 2018 ke tahun 2020, iaitu daripada 87% meningkat kepada 3.1%, iaitu 60.1%. Maksudnya, dalam saat ini, perkara ini juga tidaklah bermasalah. Hujah kedua mereka lagi bermasalah. Kata mereka pelajar tidak fokus dalam pembelajaran. Ini Muhammad, fokus ini sungguh subjektif. Boleh saja pelajar itu fokus dalam kaedah pembelajaran konvensional juga. Contohnya, tidak fokus di dalam kelas. Dan ini juga isu yang banyak sangat berlaku. Maksudnya, tidak ada untuk anda menjustifikasi kalau kita melaksanakan pembelajaran atas talian, terus boleh untuk kita menggagalkan perkara itu. Sebelum saya teruskan, ada satu ke? Saya. Ya, Bu Mat. Dengar. Ya, Bu Mat. Dengar. Yes, sir. Yes, saya dengar. Kalau yang Muhammad nak tahu, dekat universiti pun menjadikan pembelajaran atas talian ini sebagai pembelajaran sementara waktu. Maksudnya, ini bukanlah norma baru. Betul. Ketika ini memanglah ia adalah pembelajaran sementara waktu. Tetapi sebab itu usul mesti menjadi norma baru kerana kita perlu untuk menilai kepada keadaan kelebihan. Kalaulah kelebihan ini kita sedari dengan lebih awal, perkara inilah yang boleh untuk kita menjadikan sebagai norma baru hingga ke masa hadapan. Sebab itu hujah kedua lebih kali semasa hadapan. Baik, selesai pembahasan. Saya terus masuk pada hujah ketiga perwakilan pencadang. Di bawah itu, kunci menggalakkan penambahbaikan infrastruktur. Dalam hujah ini, saya akan buktikan dengan menjadikan pembelajaran atas talian sebagai norma baru, tidak boleh tidak, bukan sahaja kerajaan, malah syarikat-syarikat besar juga akan didorong untuk melabur dalam kaedah ini kerana kita perlu untuk menambah baik infrastruktur komunikasi dan multimedia supaya pembelajaran atas talian ini dapat untuk berjalan dengan lancar. Sebab itu, tahukah anda, menurut daripada Dr. Sharifah Munirah Al-Atas, seorang pakar epidemik geopolitik, telah mendedahkan dalam artikelnya COVID-19 The Wake Up Call for Education, yang mana beliau telah menunjukkan bahawa penambahbaikan hanya akan muncul setelah bencana dan wabak penyakit yang melanda. Jadi, dengan adanya COVID-19 ini, barulah kita sedar, oh, kita perlu untuk tambah baik sistem dan infrastruktur pendidikan kita. Umpama kita boleh umpamakan sebagai tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Sebab itu, kalau kita lihat di negara-negara luar, hari ini contohnya di negara China, kita tahu bahawa China adalah negara antara negara terawal yang terima pandemik COVID-19 ini. Sebab itu, apakah kerajaan China lakukan? Pertama sekali, kerajaan China telah membawakan usul pembelajaran atas talian ini sebagai penggubalan dasar dan polisi yang utama kerana mereka faham pendidikan adalah perkara yang utama. Sebab itu, antara pencapaian yang mereka telah laksanakan kerana mereka menjadikan perkara ini sebagai norma baru adalah mereka digelar sebagai largest online movement kerana sebanyak 81% pelajar di China telah pun menyertai kelas mereka secara atas talian. Bukan itu sahaja, syarikat-syarikat besar di negara China, contohnya Alibaba, telah pun mencipta software yang dinamakan sebagai Bintok. Dan tahukah anda, selama 4 bulan sahaja, sebanyak 1.1 bilion kali telah pun dimuat naik
di aplikasi tersebut menunjukkan bahawa dengan adanya kita melaksanakan sesebuah perkara pembelajaran atas talian ini sebagai norma baru, perkara ini akan menggalakkan penambahbaikan infrastruktur bukan sahaja daripada kerajaan, malah daripada syarikat-syarikat besar juga. Selesai. Hujah keempat, memperkasakan institusi kekeluargaan dalam pendidikan. Saya akan tunjukkan dalam proses pembelajaran atas talian ini, peranan institusi kekeluargaan dapat untuk ditingkatkan. Seperti yang kita tahu, apabila belajar atas talian, kebanyakannya daripada mereka akan belajar di rumah. Jadi, ibu bapa secara tidak langsung memainkan peranan dalam pendidikan pelajar serta mereka akan lebih memahami tugas seorang pelajar dan membimbing mereka. Dan tahukah anda, menurut daripada pemerhatian yang telah dilaksanakan oleh UNESCO, mereka telah pun mendapati sebanyak 8 juta pelajar di Malaysia terkesan akibat COVID-19 dan kebanyakan mereka berada di rumah untuk meneruskan pembelajaran atas talian. Sebab itu, dalam artikel yang dikeluarkan oleh Wakeford Organisation yang bertajuk How Parent Involvement Leads to Student Success, ia telah pun mendedahkan bahawa indikator paling tepat untuk kecemerlangan akademik bukanlah pada status sosioekonomi mahupun betapa prestijnya sesebuah institusi pendidikan, tetapi ia adalah keluarga yang mendorong pembelajaran di rumah serta melibatkan diri mereka dalam pendidikan seorang pelajar ataupun termanya kita gunakan sebagai parent engagement. Sebab itu, apabila ibu bapa berkecimpung dalam pendidikan pelajar, pelajar akan mempunyai sokongan moral. Dan kajian yang telah pun dilaksanakan oleh organisasi ini, mereka telah pun menjumpai bahawa pelajar-pelajar yang mempunyai penglibatan ibu ayah dalam pendidikan mereka cenderung untuk mempunyai motivasi yang lebih tinggi, perangai yang lebih baik serta keputusan akademik yang cemerlang, membuktikan perkara ini adalah perkara yang baik. Dan kalaulah saya boleh tambah, sebenarnya dengan kita memperkasakan peranan institusi kekeluargaan dalam pendidikan ini, kita sebenarnya sudah pun menjawab amanat Menteri Pendidikan pada tahun 2019, iaitu mantan Menteri Pendidikan kita yang berhormat Dr. Mazli Malik telah pun menyebut satu frasa, iaitu sekolah untuk komuniti, universiti untuk masyarakat. Ia juga telah pun menerangkan bahawa pendidikan ialah tanggungjawab semua. Tugas mendidik ini bukanlah semata-mata terhadap guru, malah terhadap semua. Setiap kita adalah pendidik dan kita bertanggungjawab bersama demi masa depan sesebuah bangsa dan negara. Sebab itu, penglibatan ibu bapa sangat penting sebagai salah satu cara yang menyokong sistem pendidikan kita. Bak kata pepatah Inggeris, benarlah, it takes a village to create a child. Maksudnya, dengan kita menjadikan pembelajaran atas talian ini sebagai norma baru, bukan sahaja kita dapat memperkasakan peranan institusi kekeluargaan dalam pendidikan, kita juga dapat untuk menambah baik sistem pendidikan yang kita ingin capai. Warga Dewan sekalian, maksudnya dengan ini kami sudah tunjukkan kepada anda semua bagaimana pembelajaran atas talian menjadi norma baru, melihatkan kepada kelebihan-kelebihan yang akan kita capai kalaulah perkara ini diterima. Dan itu sahaja meja perwakilan Pentada. Saya mohon untuk usul terus diterima. Sekian, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, terima kasih saudara Afiq atas pembentangan penghujahan daripada pihak perwakilan pencadang. Pantang juga ya, sebenarnya dah lebih masa, tapi tak apa, kita santai-santai saja, tidak terlalu krusial untuk pertandingan pun. Yeah, terima kasih penghujahan yang cukup bernas daripada pihak perwakilan pencadang dan juga sedikit pengenalan biodata daripada saudara Abdullah Hafiz ni. Beliau merupakan pelajar jurusan ekonomi dalam jurusan ekonomi di CFS UIAM, masih lagi pelajar asasi dan yang paling muda lah dalam kalangan pendapat panelis pada hari ini. Dan juga sebelum kita bergerak ke pihak perwakilan pembangkang, saya nak ingatkan sekali lagi untuk anda semua mengundi di link yang disediakan di FB Live PKPIM. Dan kerana di akhir perdebatan nanti
kita akan tunjukkan peratusan yang manakah yang memihak sama ada usul ini ditolak ataupun diterima. Jadi jangan lupa untuk undi, sebab kita akan tutup undi sewaktu habis saja penggulungan daripada kedua-dua pihak. Baiklah, jadi kita akan bergerak ke sesi pengujahan terakhir. Jadi saya mempersilakan saudara Abuza daripada Timbalan Ketua Pembangkang untuk membentangkan pengujahan mereka. Dipersilakan. Jelas, Pak. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Kerajaan Pembangkang, seterusnya para penonton sekalian. Baik, usul perdebatan pada hari ini, pembelajaran atas talian mesti menjadi norma baru. Baik, sebelum saya nak sentuh apa sebenarnya kesilapan yang dibuat oleh kerajaan pada hari ini, saya nak ceritakan balik apa sebenarnya pembawaan di Perwakilan Pembangkang. Hari ini kami melihat bagaimana pembelajaran atas talian ini, walaupun ianya dijalankan buat masa sekarang, ianya mempunyai banyak kelemahan, dan pendirian kami di Perwakilan Pembangkang, kami bersetuju untuk ia dijadikan sebagai alternatif sewaktu PKP ini dijalankan. Tetapi yang kami tidak setuju apabila ini dijadikan sebagai norma baru. Maknanya selepas COVID ini dah hilang pun, kita masih lagi nak jalankan pembelajaran atas talian. Kami sangat-sangat tidak bersetuju, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, di Perwakilan Pembangkang, kami akan nyatakan apakah kelemahan-kelemahan pembelajaran atas talian ini. Baik, kita pergi kepada masalah kerajaan pada hari ini. Pertama, kerajaan pada hari ini mereka tidak memahami apakah maksud sebenar norma baru itu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab norma baru ini bermaksud selepas COVID ini hilangkan, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan terus menjalankan pembelajaran atas talian. Masalahnya, kerajaan hari ini mereka hanya menjelaskan kenapa pembelajaran atas talian perlu dilakukan hanya sewaktu PKP ini dijalankan. Tetapi mereka tidak menjelaskan apakah sebab kenapa kita perlu lakukan pembelajaran atas talian walaupun COVID-19 ini tidak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Ini tidak dijelaskan oleh mereka. Dan sebab inilah kita masih tidak tahu apakah spesialnya, apakah keistimewaannya pembelajaran atas talian ini untuk diaplikasikan walaupun keadaan sudah menjadi kembali normal, tuan-tuan dan puan-puan. Ini masalah kes di Perwakilan Kerajaan. Baik, kita lihat hujah mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita pergi pada hujah-hujah mereka ini, mereka nak sibuk cerita tentang memenuhi tuntutan semasa, tuan-tuan dan puan-puan. Masalahnya, anda perlu faham, tuntutan semasa di negara Malaysia sebenarnya tidak terlalu mendesak. Kalau anda lihat pembentangan Ketua Pengarah Kesihatan pada hari semalam, setakat semalam, kita hanya ada 36 kes positif pada hari semalam. Bermaksud, keadaan darurat ataupun keadaan yang tidak bagus di negara kita ini sedang ke arah positif, tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya, pembelajaran atas talian ini tidaklah menjadi satu keterdesakan untuk kita lakukannya walaupun COVID-19 ini sudah tidak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila kita pergi kepada hujah ketiga dan hujah keempat di Perwakilan Kerajaan pula, bila saudara Afiq bercerita bahawa pelajar-pelajar ini kalau internet mereka tidak kuat, mereka boleh pergi ke kampus kalau internet mereka tidak kuat. Masalahnya, inilah kelemahan pembelajaran atas talian. Kalau internet mereka tidak kuat, mereka terpaksa pergi ke universiti mereka yang berada di jauh. Kalau mereka nak pergi ke universiti mereka yang di jauh ini, jaraklah jauh kena pergi lalu macam-macam prosedur. Sebab inilah kita tidak mahu lakukan pembelajaran atas talian supaya keadaan kembali menjadi seperti normal. Dan kalaulah saudara Afiq cerita bagaimana adanya galakan, adanya pelabuhan daripada syarikat-syarikat besar terhadap internet di negara kita, saya akui kita ada. Tetapi satu perkara yang tidak dijawab oleh kerajaan, bagaimana anda nak menyelesaikan isu-isu mereka yang tidak mampu untuk membeli gadget ataupun platform untuk melaksanakan pembelajaran atas talian. Ya, anda boleh bagikan akses yang terbaik. Tetapi bagaimana mereka-mereka yang tidak berkemampuan untuk beli gadget, untuk beli laptop ini, untuk buat pembelajaran atas talian. Kalau anda ikut survei yang dilakukan oleh Alumni Astro Awani, ada sesebuah keluarga ini, mereka nak beli makanan pun mereka tidak mampu. Apatah lagi nak beli gadget ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, pembelajaran atas talian ini tidak perlu dijadikan sebagai norma baru, tuan-tuan dan puan-puan. Dan disebabkan kelemahan-kelemahan inilah, kita tidak boleh bersetuju untuk pembelajaran atas talian ini dilaksanakan secara norma baru, tuan-tuan. Nama puan. Ya, sebelum itu ada apa-apa celahan?
yang Muhammad anda kata tentang pelajar yang kena lalu prosedur untuk pulang ke kampus dan sebagainya menyusahkan pelajar. Tapi ini sewaktu PKP dan anda sendiri dah bersetuju waktu PKP memang sesuai kita jalankan pembelajaran atas talian. Jadi tak ada masalah lah sebenarnya. Ya, sewaktu PKP memanglah kita perlu jadikannya sebagai alternatif. Tetapi masalahnya, kalaulah COVID-19 ini sudah tidak ada, kenapa dan apa sebab kita nak terus jalankan pembelajaran atas talian? Kenapa pelajar perlu terpaksa pergi ke tempat yang jauh untuk menjadikan pembelajaran atas talian ini sebagai platform utama? Kalau mereka sudah boleh mendapat cara yang mudah, kenapa kita perlu pergi kepada cara yang lebih susah, tuan-tuan dan puan-puan? Baik, saya terus pergi masuk pada hujah saya. Hujah ketiga, di bawah kata kunci, tiada instrumen yang jelas. Jadi instrumen yang jelas ni dalam hujah ini, saya akan ceritakan bagaimana di pihak guru, tuan-tuan dan puan-puan, mereka tidak mempunyai instrumen jelas untuk mengukur progres pelajar-pelajar ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sempena hari guru pada hari ini, saya akan ceritakan daripada sudut pandang seorang guru, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, di peringkat sekolah, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya ada masalah untuk laksanakan pembelajaran atas talian, tuan-tuan dan puan-puan. Terutamanya apabila berlakunya transisi pelajar dari sekolah ke universiti, tuan-tuan dan puan-puan. Cuba anda bayangkan, kalau kita laksanakan pembelajaran atas talian, bagaimana peperiksaan yang dilakukan sebelum ini mahu dilakukan? Ada kemungkinan untuk peperiksaan ini dimansuhkan seperti apa yang dibuat oleh kerajaan pada hari ini. Kalaulah peperiksaan ini dimansuhkan, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanakah mereka nak melaksanakan transisi daripada ke sekolah ke universiti dengan cara yang terbaik? Bagaimana mereka nak isi UPU dengan baik, bagaimana mereka nak isi beasiswa dengan baik? Sebab sebelum ni, kalau kita nak isi UPU, kita ada beberapa requirement. Okay, untuk anda mengambil bidang ni, anda perlu dapat A, anda perlu dapat beberapa A. Tetapi kalau pembelajaran atas talian ni dilaksanakan, tuan-tuan dan puan, kita sudah tidak ada platform itu. Kita tak ada instrumen yang jelas. Bagaimana kita nak tentukan orang ni, dia ni layak ke tak nak dapat bidang ni, tuan-tuan dan puan. Sebab itu, masalah instrumen jelas ni menyebabkan kita tidak boleh melaksanakan pembelajaran atas talian, tuan-tuan dan puan-puan. Itu dari segi transisi pelajar daripada sekolah ke universiti. Masalah yang kedua pula, tuan-tuan dan puan-puan, adalah bagaimana guru-guru ini ada kesusahan untuk menilai tak kefahaman pelajar ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita laksanakan pembelajaran atas talian. Contohnya, kalaulah tahun ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah masukkan peperiksaan, kita masih ada pentaksiran bilik darjah, pentaksiran aktiviti kesukan dan kurikulum. Itu disebabkan kita ada sistem konvensional. Tetapi, cuba bayangkan kalau kita telah mansuhkan pembelajaran konvensional, kita sudah tidak ada instrumen jelas untuk mengetahui apakah perkembangan anak murid ini, mereka sudah menguasai macam mana, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, di pihak perwakilan pembangkang, kami tidak bersetuju untuk perkara ini dijalankan dengan baik, tuan-tuan dan puan-puan. Ini masalah di peringkat sekolah, tuan-tuan dan puan-puan. Masalah di peringkat universiti pula, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila pembelajaran di atas talian ini dilaksanakan, kita ada beberapa masalah kepada bidang-bidang yang praktikalitinya adalah terutama yang paling utama dalam sebuah pengajian, tuan-tuan dan puan-puan. Contoh, bidang seni bina, bidang kejurutaan, bidang TVET, tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana anda nak harapkan mereka ini melaksanakan pembelajaran atas talian kalaulah praktikalitinya itu adalah satu perkara yang menjadi kemestian di dalam sebuah pengajian itu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, di peringkat universiti ini, masalah bidang-bidang yang ada praktikal yang banyak ini tidak dijawab oleh pihak kerajaan hari ini. Macam mana mereka nak selesaikan bidang-bidang yang ada praktikaliti yang banyak? Keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat pada bidang-bidang yang tak ada praktikal yang banyak pun, kita juga ada masalah, tuan-tuan dan puan-puan. Menurut artikel yang dikeluarkan oleh International Journal of Education and Research, tuan-tuan dan puan-puan, telah menyatakan bahawa pelajar-pelajar akan meniru dengan lebih mudah apabila pembelajaran atas talian dilaksanakan secara atas talian. Cuba anda bayangkan, dia guru pensyarah melaksanakan quiz dan test. Tetapi anak-anak muridnya pula, okey, kita buat video call, kita bincang sama-sama. Jom, yeah. Semua pun berjaya jawab dengan baik walaupun mereka meniru, tuan-tuan dan puan. Sebab itu, kita tidak mahu kualiti ini kualiti pelajar ini menjadi turun disebabkan pembelajaran atas talian ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan disebabkan perkara inilah, kita tiada instrumen yang jelas. Macam mana kita nak ukur pelajar ini baik atau tidak? Macam mana kita nak pastikan pelajar ini faham atau tidak? Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, di hujah ketiga ini saya sudah jelaskan. Kita tiada instrumen yang jelas, untuk mengetahui adakah pelajar ini meniru ataupun tidak, adakah pelajar ini faham ataupun tidak. Ini
hujah ketiga, hujah keempat boleh tuan-tuan dan puan-puan, ia di bawah kata kunci mengganggu dasar pendidikan negara. Apakah yang saya nak maksudkan dari mengganggu dasar pendidikan negara? Kita sudah ada dasar pendidikan negara yang cukup panjang yang telah dilaksanakan di negara kita. Di negara Malaysia, kita sudah ada pelan pendidikan 2013-2025. Apa? Bagaimana dasar pendidikan ini boleh terjejas, tuan-tuan dan puan-puan, apabila pembelajaran tersebut dilaksanakan secara keseluruhan? Di bawah pelan pendidikan ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah memasuki gelombang kedua, iaitu dari tahun 2016 hingga ke 2020, tuan-tuan dan puan-puan. Masalahnya, kalaulah pembelajaran atas talian ini dilaksanakan secara menyeluruh, semua gelombang ini tidak dapat dilaksanakan secara baik. Di bawah gelombang dua, antara objektifnya adalah membina kesedaran dan penglibatan awam dengan menumbuhkan program menggabungkan murid-murid berkeperluan khas dengan murid-murid biasa, tuan-tuan dan puan. Kalaulah pembelajaran atas talian ini dilaksanakan secara keseluruhan, perkara ini tidak dapat dijalankan dan gelombang ini tidak dapat dilaksanakan secara baik. Dan di bawah gelombang ketiga pula, tuan-tuan dan puan, objektifnya adalah untuk meningkatkan enrolment pelajar-pelajar ke sekolah. Soalnya, bagaimana peningkatan enrolment ini boleh dijalankan kalau kita laksanakan pembelajaran atas talian, sedangkan ada keluarga-keluarga yang masih lagi tidak mampu untuk untuk memberikan gadget, untuk menyediakan platform untuk anak-anak mereka untuk dijadikan sebagai platform pembelajaran atas talian. Sebab itu, di perwakilan pembangkang, kami sudah menceritakan daripada pelbagai aspek. Kami menceritakan dari sudut pelajar, dari sudut guru, dari sudut kementerian sendiri, tuan-tuan dan puan. Dan atas sebab-sebab inilah kami tidak bersetuju untuk pembelajaran atas talian dilaksanakan sebagai norma baru, tuan-tuan dan puan. Mohon memakam. Baik, terima kasih saudara Abu Zah, selaku Timbalan Ketua Pembangkang, atas pembentangan hujah terakhir daripada pihak pembangkang sebentar tadi. Cukup menarik pemidasan dan pengucapan daripada pihak perwakilan pembangkang. Okey, jadi sebelum kita pergi ke penggulungan, kita akan berikan masa preparation ataupun masa persediaan selama seminit bermula daripada sekarang. Okey, jadi kita perkenalan sedikitlah dengan saudara Abu Zah ni. Saudara Abu Zah ni juga merupakan pelajar jurusan undang-undang di Ahmad Ibrahim Kuliah of Law, UIAM, dan juga merupakan presiden Kelab Debat Bahasa Melayu KDBM UIA tahun 2019-2020. Orang-orang yang hebat, saya terlupa lagi satu tadi, nak perkenalkan saudara Abdullah Afiq tadi. Dia juga merupakan Johan Pertandingan Debat Terbuka Asta Universiti Malaya tahun 2020 yang baru diadakan Januari yang lalu. Jadi mereka semua bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng lah orang cakap, punya hebat-hebat. Dan kita bawakan khas untuk perdebatan. Dan jadi kepada anda yang baru sahaja menonton FB Live KKM pada sesi kali ini, ini merupakan sesi debat siswa Bitara pertama kali dianjurkan dengan kerjasama Kelab Debat Bahasa Melayu UIAM dan IIUM World Oratory and Debate Center IWOD, merupakan anjuran pertama bersama mereka semua untuk kita membawakan perdebatan tentang isu yang sedang melanda mahasiswa. Sebab kita tengok banyak masalah, bukan nak cakap apalah, banyak rakan-rakan saya pun menghadapi kesulitan untuk mengadakan pembelajaran atas talian. Lagi-lagi musim Ramadan ni kan, so banyak komitmen, ada masalah semua, jadi banyak keluhan. Jadi itu kita tampil untuk memberikan satu sudut pandang antara pencadang dan pembangkang tentang usul pembelajaran atas talian perlu menjadi norma baharu. Untuk kita lihatlah clash of idea antara manakah yang benar, manakah yang kurang untuk kita aplikasikan. Jadi untuk anda semua yang sedang menonton, sila mengundi di link yang disediakan di FB Live di KPIM. Undi sebab ini bukan pertandingan, kita tak ada kalah, tak ada pemenang. Cuma kita adakan sesi pengundian dan undi masih dibuka. Kita akan tutup sahaja link pengundian terbaik sahaja tamat penggulungan. Jadi jangan lupa undi. Kita akan siarkan keputusan undian itu selepas habis debat ini berlangsung. Baiklah, saya rasa masa persediaan sudah pun cukup.
Jadi jangan takut membuang masa untuk sesi yang kedua, iaitu sesi penggulungan. Saya mempersilakan pembangkang untuk menggulung. Dipersilakan saudara Abu Zah. Terima kasih tuan yang dipertua. Baik, saya akan gulung. Jelasnya tuan kan? Terima kasih tuan yang dipertua, kerajaan pembangkang seterusnya para penonton sekalian. Baik, di peringkat penggulungan ini saya akan menerangkan apakah perkara-perkara yang tidak diselesaikan oleh kerajaan pada hari ini. Dan hari ini saya akan cerita kepada anda kenapa kami perlu, kenapa kita perlu untuk jadikan pembelajaran atas talian ini bukan sebagai norma baru tuan-tuan dan puan. Baik, pertamanya, kerajaan hari ini tidak menyelesaikan satu isu, iaitu isu norma baru ini tuan-tuan dan puan. Sebab apa yang mereka cerita lebat-lebat hari ini sampai hujan di tempat saya ini tuan-tuan dan puan adalah mereka hanya cerita kepentingan pembelajaran atas talian sewaktu PKP ini sahaja, sewaktu COVID-19 ini sahaja. Tetapi mereka tidak menceritakan apakah sebab, apakah alasan yang kukuh untuk kita teruskan pembelajaran atas talian walaupun selepas COVID-19 ini tak ada. Ini adalah salah satu perkara yang perlu dijawab oleh kerajaan pada hari ini. Sebab usul pada hari ini menuntut anda untuk cerita kenapa pembelajaran atas talian mesti menjadi norma baru tuan-tuan dan puan. Ini salah satu perkara. Yang keduanya tuan-tuan dan puan, mereka tidak menjawab isu apa, bagaimana orang-orang yang tidak mampu untuk membeli gadget, memberikan platform yang sesuai untuk pembelajaran atas talian. Sebab anda tidak boleh mengukur semua orang mampu di negara kita tuan-tuan dan puan. Kalau anda lihat bagaimana Ustaz Abid itu membantu orang yang kesusahan di tuan-tuan dan puan, sebenarnya ramai lagi orang yang tidak mampu untuk menyediakan platform dan gadget untuk menjadikan sebagai pembelajaran atas talian. Dalam keadaan ini, apakah inisiatif oleh kerajaan untuk menyelesaikan perkara ini? Sebab kita tidak mahu jadikan pendidikan ini eksklusif kepada setengah pihak. Sebab pendidikan ini adalah hak semua orang tuan-tuan dan puan, bukan hak setengah pihak saja tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang ketiga, mereka tidak menjelaskan isu pelajar, bagaimana kita nak selesaikan isu instrumen yang akan dilaksanakan kepada pelajar-pelajar teknikal tuan-tuan dan puan, terutamanya dalam bidang TVET tuan-tuan dan puan. Dalam bidang TVET ini, 90% daripada pengajian mereka adalah berbentuk praktikal. Takkanlah kita nak harapkan mereka baiki sebuah enjin itu menggunakan sistem yang kita ada ni. Ah, ya, prof macam mana nak baiki enjin macam ni lah. Takkan macam tu tuan-tuan dan puan. Sebab itu praktikal itu penting tuan-tuan dan puan. Dan sebab itulah pembelajaran atas sekalian ini tidak perlu untuk dijadikan sebagai norma baru. Untuk dijadikan sebagai alternatif kami bersetuju. Tapi sebagai norma baru selama-lamanya kami tidak bersetuju tuan-tuan dan puan. Dan ketiga-tiga perkara inilah yang tidak dijawab, sedangkan masyarakat di luar sana, tiga-tiga perkara inilah yang menjadi kerisauan mereka untuk menjadikan pembelajaran atas talian ini sebagai platform yang terbaik tuan-tuan. Baik, ini adalah masalah di peringkat di perwakilan kerajaan. Baik, timbang taruh untuk perwakilan pembangkang pula. Hari ini kami sudah lengkap menyediakan kepada anda semua. Kami telah menerangkan kepada anda semua apakah perkara yang terbaik untuk kita ceritakan kepada anak-anak muda kita, kepada masyarakat di luar sana. Kenapa kita tidak perlu untuk menjadikan pembelajaran atas talian sebagai norma baru? Saudara Wafi telah menerangkan bagaimana walaupun kita laksanakan pembelajaran atas talian, kita akan ada masalah kualiti pelajar itu sendiri. Pelajar-pelajar tidak akan fokus untuk memfokuskan diri mereka dalam pembelajaran atas talian. Dan dari sudut guru pula, mereka tiada instrumen yang jelas untuk mengukur pelajar ini sudah berkembangnya tahap bagaimana. Perkara ini menjadi masalah pula kepada guru-guru. Dan ianya merebak lagi masalah ini kepada pihak kementerian sendiri apabila dasar pendidikan negara terganggu dengan perkara ini. Sebab dalam pelan pendidikan negara, kita sudah ada banyak objektif yang kita mahu capai. Antaranya enrollment pelajar-pelajar ke sekolah. Dengan kita melaksanakan pembelajaran atas talian, enrollment ini akan menjadikan ia sebagai satu masalah yang besar di dalam negara kita. Sebab kalaulah sebelum ini masalah enrollment pelajar ke sekolah, kita ada masalah dari segi pelajar orang asli dan pelajar MBK. Tetapi kalau kita laksanakan pembelajaran atas talian, masalah enrollment ini akan meningkat dengan lebih banyak. Sebab ada sahaja orang yang tidak mampu untuk memberikan gadget ataupun menyediakan platform seperti yang kita ada ini tuan-tuan dan puan. Sebab itu di perwakilan pembangkang, atas sebab-sebab inilah kami tidak bersetuju untuk pembelajaran atas talian ini dilaksanakan secara norma baru walaupun selepas PKP ini tidak dilaksanakan tuan-tuan dan puan. Sebab kita percaya pendidikan ini perlu melengkapi semua manusia. Pendidikan ini adalah aspek yang terpenting dalam sebuah kehidupan manusia.
pendidikan ini boleh menjadikan seseorang itu daripada hitam kepada putih, daripada orang yang tidur kepada orang yang bangun. Sebab itulah kita perlu laksanakan pembelajaran atas tadi ini tidak dilaksanakan secara sepenuhnya tuan-tuan dan puan. Mohon membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih saudara Abu Sab, perulangan yang cukup menarik daripada pihak pembangkang. Amat menariklah, saya suka. Jadi jangan lupa mengundi semua yang masa yang sedang menonton FB Live kami PKPIM untuk kita tahu keputusan adakah pembelajaran atas talian perlu menjadi norma baharu. Jadi kita akan tutup pengundian itu selepas saja perdebatan ini berakhir. Dan ya, kita akan bergerak ke sesi terakhir dalam perdebatan pada hari ini. Penggulungan daripada pihak pencadang. Jadi saya mempersilakan saudara Perdana Menteri kita Ilham Hafiz untuk menggulung. Dengan segala hormat, jadi persilakan. Baik, terima kasih Tuan Speaker. Saya rasa Kak Jerantut hujan lebat tu bukan sebab saya, tapi sebab Abu Zah cakap menyembur-nyembur sebenarnya. Jadi di sebalik semburan Abu Zah tadi, ada tiga soalan utamalah yang saya dapat dan saya rasa saya perlu jawab. Pertama sekali, tuduhan beliau yang tidak berasas tentang kami nyatakan bahawa pembelajaran atas talian ini akan berjalan sewaktu COVID-19 sahaja. Tidak. Kalau anda perasan, sepanjang pembawaan pencadang, satu sahaja hujah kami tentang COVID-19, iaitu hujah pertama. Kerana ia hujah paling relevan dan paling menepati isu semasa. Namun, hujah kedua, ketiga dan keempat kami analisis daripada pelbagai paradigma yang berbeza. Ia kali semasa hadapan, ia meningkatkan peranan ibu bapa dan ia menggalakkan badan-badan berautoriti untuk menambah baik fasiliti dalam negara kita. Jadi tuduhan tentang pembelajaran atas talian sewaktu COVID ni memang tak berasas dan tak patut ditimbulkan. Yang kedua, tentang inisiatif kerajaan untuk menyelesaikan isu akses. Ini kelemahan pembangkang untuk melihat dan lebih berwawasan. Sebab apa? Kalau kita menjadikan pembelajaran atas talian sebagai norma, nak tak nak, kerajaan memang kena sediakan fasiliti yang lengkap. Dan contohnya, sekarang normanya adalah kita pergi ke sekolah belajar. Dan apabila ada pelajar yang tak boleh pergi ke sekolah, kita bantu mereka. Kita bagi baju sekolah, kita sediakan pengangkutan dan sebagainya. Inilah kebaikan serta keperluan untuk kita menjadikan pembelajaran atas talian ini sebagai norma. Dan yang ketiga, tentang instrumen penilaian TVET dan sebagainya. Awal-awal saya dah cakap bahawa pembelajaran ini kita ingin rujuk kepada pembelajaran yang umum. Kami memang takkan nafikan tentang kalau orang nak repair engine memang kena pergi bengkel. Namun, secara umumnya, bila kita berbicara tentang pembelajaran dan pendidikan, kami percaya bahawa pembelajaran atas talian mesti menjadi norma baru. Jadi, biar apa pun tuduhan dan beban bukti yang diberikan oleh pembangkang, semua saya dah jawab. Sekarang, apa masalah pembangkang? Masalah pertama mereka adalah mereka tidak pernah mahu mendengar apa pembawaan kerajaan. Sebab itu mereka boleh tuduh kes kami ini akan berakhir setelah COVID-19 ini berakhir. Itu pun kalau COVID-19 ini berakhir, kita kena faham kita sedang memerangi satu pandemik yang bukan sahaja menyerang negara kita, malah menyerang seluruh dunia. Jadi kita perlu ada satu solusi yang bersifat mapan dan berjangka masa panjang. Bukan sahaja dengan, oh kalau ada COVID kita tukar cara ni, kalau tak ada COVID kita tukar cara lama. Bukan macam tu. Kita perlukan satu norma baru. Dan yang kedua, pembawaan mereka tidak pernah jelas. Dalam bidasan wafi, beliau mula-mula kata setuju kita jadikan alternatif. Tapi sepanjang hujah pembangkang, mereka seolah-olah memburukkan pembelajaran atas talian ini seolah-olah seperti ia tidak layak pun dijadikan sebagai satu instrumen pembelajaran. Jadi saya tak pernah nampak apa sebenarnya pegangan pembangkang dalam debat hari ini. Ketiga, mereka tidak pernah menawarkan alternatif. Memang kita ada masalah. Kita ada masalah akses, kita ada masalah capaian internet. Tapi percayalah, selagi mana kita duduk atas muka bumi ni, memang kita akan sentiasa diuji dengan masalah. Namun soalan yang lebih penting adalah bagaimana kita mengatasi masalah itu. Adakah kita tempuh ataupun kita lari daripada masalah. Sebab itu, dengan kita menjadikan pembelajaran atas talian sebagai norma baru, kita akan menempuh masalah itu untuk satu masa hadapan yang lebih baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kes keseluruhan mereka tentang kelemahan yang bersifat kekangan ini tidak pernah menafikan kelebihan dan keperluan untuk kita menjadikan pembelajaran atas talian sebagai norma baru. Sebab kekangan ini boleh diatasi. Namun kelebihan dan keperluan yang eksklusif ini tidak boleh tidak, memang kita kena laksanakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhirnya, saya ingin berpesanlah kepada anda semua. Ingat,
setiap bala dan bencana yang datang daripada Tuhan itu pasti ada pengajarannya. Namun kita kena ingat, bala yang lebih besar adalah apabila kita tidak mengambil pengajaran daripada bala yang diturunkan. Itu sahaja daripada saya. Saya mohon mencadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Ilham Hafiz atas pergulungan daripada pihak perwakilan pencadang. Maka dengan berakhirnya pembentangan pergulungan sebentar tadi, maka telah berakhirlah sesi debat siswa bintara kita pada hari ini. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua para pendebat kerana berjaya untuk berdebat tentang usul pembelajaran atas talian perlu menjadi norma baru pada hari ini. Cukup baik, cukup menarik perdebatan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pendebat kerana sudi bersama-sama meluangkan masa untuk menjayakan debat kita. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan bawa lagi siri-siri yang akan datang. Mungkin kita akan bekerjasama dengan universiti-universiti lain. Dan jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan kerjasama kami Kelab Debat Bahasa Melayu KPM UiAM dan juga IIUM World Debate and Oratory Center IWON. Terima kasih sekali lagi. Dan jangan lupa kepada penonton yang sedang menonton video live KPM ini, anda boleh vote, lakukan pengundian anda di link yang disediakan kerana kami akan tutup sebentar sahaja lagi. Undi berdasarkan penghujahannya, jangan terlupa handsome couple ke undi pihak sana. Undi berdasarkan penghujahan kerana kita nak betul-betul menilai macam mana taraf mahasiswa kita pada masa ini untuk menghadapi pembelajaran atas talian. Jadi sekian sahaja untuk sesi pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar ke, Cik? Sekejap.